Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Waalaikumsalam Pak Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Ilyas Masudin, Dekan FT UMN, dengan Pak Fauzan dan Bu Nur dan Bu Iis yang sudah kita pernah kolaborasi sebelumnya juga. Ya mungkin ya terima kasih juga atas ini Pak ya undangannya dan waktunya juga untuk bisa menyelenggarakan acara ini. Saya mungkin langsung aja share PPT karena sudah takutnya makan waktu. Ya ini adalah PPT yang sudah saya siapkan Bapak Ibu semua. Saya juga ini nih sempat apa namanya kaget nih, banyak juga yang dari luar itu ya, Malang ternyata, jadi ada dari Magelang, kemudian dari Kalimantan Timur ya. Saya lihat juga listnya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saat ini bisa ini ya bermanfaat buat Bapak Ibu semua di Indonesia. Sudah bisa dilihat Pak Fauzan ya ininya, PPT saya. Sudah Pak. Sudah Pak. Ya oke, okay, Bu Nur. Ya ini tapi adalah. Tapi ini masih anu Pak, masih apa, presenter view. Oh gitu. Iya. Yeah. Coba saya share screen lagi. Sudah, Bu Nur? Mungkin di change ya, Pak. Ya, di display setting, Pak. Coba, Pak. Display setting. Display setting ya? Atas ya? Ya, atas ya. Tadi saja. Di layar yang tadi. Sudah. Ini sudah saya display, Pak. Di layar saya sudah bentuk PPT yang display ini. Di kami presenter view, Pak. Bisa di sebelah. Oh, iya. Kiri atas ada display setting biar full screen satu slide gitu Pak. Nah, tadi kan ada slide ya. Besar sama slide kecil. Ya. Oh, mungkin PPT-nya saya pindahkan ke screen satu mungkin, sorry. Biasanya saya ada dua screen soalnya. Jadi coba saya share lagi. Nah, ini mungkin bisa nih. Yang ini bisa dilihat Bu Nur. Sampun Pak, bisa. Oke, ya makasih. Ya harus dipindah ke ini layar utama. Oke, ini judul yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah Project Based Learning in Capstone Design Module. Mudah-mudahan bermanfaat karena saya ingin sharing yang case tadi ya, karena kebanyakan kalau teman-teman bicara dengan PBL itu seperti konsepnya aja. Mudah-mudahan apa yang pernah saya apply di UBD FIT itu bisa mendapat apa namanya, mendapatkan suatu informasi dan kemudian bisa diterapkan di Indonesia. Nah. Jadi sebelumnya kalau kita bicara suatu ilmu atau bicara suatu terminologis, kita juga harus paham ya Bapak Ibu dosen semuanya, bahwa jangan sampai kita hanya menggunakan kata atau kalimat atau suatu terminologis yang kita sendiri nggak tahu apa itu artinya ya. Jadi saya mau coba back to the fundamental dulu, bahwa di sini banyak dikatakan capstone design gitu ya. Nah, saya coba ambil dari beberapa definisi dari beberapa kampus di US, karena kebanyakan atau saya lihat historinya tuh yang pertama kali memulai atau memberikan apa namanya, membuka wawasan tentang capstone design itu dari US ya kebanyakan ya, walaupun mungkin Eropa juga sudah ada, cuman yang pertama kali kita kenal istilah ini mungkin dari US karena kita juga dekat dari US. Nah, ini saya coba ambil beberapa definisi dulu dari beberapa kampus di Amerika dan Kanada. Dari Waterloo itu capstone design artinya adalah culmination of undergraduate student ya. Jadi di sini anak-anak S1 itu dikasih suatu experience atau pengalaman untuk bisa meng-create suatu blueprint untuk inovasi dan dalam bidang desain engineering-nya. Ini saya coba bantu dengan ini, saya biasanya pakai nanti. Nah, jadi di sini adalah anak untuk anak satu kebanyakan memang capstone design, dan di sini capstone design itu bertujuan untuk men-challenge mahasiswa S1 dalam bentuk tim ya. Jadi memang
mata kuliah Capstone Design itu memang dibentuk untuk bisa diselesaikan dalam bentuk satu tim ya. Nah, kemudian untuk bisa menyelesaikan masalah, jadi untuk bisa menyelesaikan masalah yang diberikan kepada mereka, kemudian juga untuk meng-apply atau menggunakan ilmu-ilmu dasar yang mereka dapat di selama perkuliahan untuk bisa diterapkan secara kerja tim gitu ya. Nah, ini seperti itu yang dari Waterloo menyatakan. Ini dapat dilihat di sini nanti kalau memang butuh kita saya berikan. Kemudian juga dari Georgia Tech ya, dari US juga, sama dari US juga, kurang lebih sama. Di sini tambahannya adalah mahasiswa diharapkan selain juga kerja dalam bentuk tim untuk mendesain sesuatu, membangun, juga diharapkan membuat suatu prototypes. Nah, ini yang sangat penting ya. Jadi kalau saya sendiri pribadi mengatakan tidak bisa suatu mata kuliah atau pembelajaran dikatakan sebagai PBL atau Capstone Design sebelum outcome-nya selesai itu adalah suatu prototypes ya. Jadi itu yang mungkin syarat utama dari suatu PBL, Project Based Learning atau Capstone Design adalah outcome dari suatu pembelajaran tersebut menghasilkan suatu prototype yang tentunya sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, dan lagi jika ada kesempatan untuk membuat expo itu lebih bagus lagi, karena kita membuat suatu alat itu pasti apa namanya bukan dari ide kita, dari keinginan kita, pasti kita berangkat dari suatu kebutuhan di masyarakat. Nah, alangkah baiknya dari hasil itu juga kita expokan, kita demo ke masyarakat supaya nanti masyarakat mungkin bisa kasih feedback ya, karena engineer itu juga butuh feedback dari pengguna atau customer atau masyarakat. Oke, lanjut yang terakhir dari definisi dari suatu kampus juga di US, Texas A&M University, khususnya mechanical engineering. Nah, ini malah kampus ini malah lebih bagus lagi, dia juga punya Capstone Design dan senior Capstone Design, jadi ada dua. Tapi di sini saya coba ambil yang Capstone senior aja karena di sini dia fokusnya mechanical. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman ke mahasiswa untuk bisa menyambung atau menyelesaikan gap antara dunia pembelajaran teori di kelas yang sering ini mungkin masalah yang kita sudah hadapi ya. Saya juga sudah pengalaman 10 tahun di Indonesia ngajar. Jadi ada suatu gap di mana ada gap di dalam classroom teori di perkuliahan kampus dengan dunia industri. Jadi ada gapnya di situ. Nah, di sini tujuan dari senior capstone design adalah untuk bisa menyambung gap tersebut ya, atau bisa mendekatkan gap tersebut. Ya, tentunya ya pelan-pelan, jadi mungkin progresif, tidak bisa serta-merta langsung kita selesaikan masalah ini. Di sini ada komitmen atau kontribusi dari dosen tersebut dan juga mahasiswa yang saat itu sedang mengambil mata kuliah. Jadi kedepannya ketika sudah berhasil program ini, insya Allah akan ada manfaatnya. Jadi karena masuk diminta untuk meng-apply their knowledge and skill to complete an engineering design project equivalent to assignment, and they will soon receive an aspiring professional engineer. Nah, jadi di sini agak ada gap dan industri nantinya juga akan merasakan itunya manfaatnya ketika kita berhasil menggunakan atau mengaplikasikan konsep ini ya, KBL dan Capstone Design. Saya juga coba sebelum memberikan materi ini, saya juga coba untuk belajar dan atau mereview lagi dari paper yang kira-kira cocok, tapi saya nggak ingin terlalu advance ya, karena kalau kita Indonesia, kita ingin melihat US gitu atau Eropa atau yang lain itu ya, saya khawatir malah terlalu jomplang atau terlalu jauh. Lebih baik kita lihat dulu ke negara-negara tetangga kita, gimana mereka sudah mengaplikasikan konsep Capstone Design dan PBL di mata kuliah di kampusnya. Ini saya ambil dari satu mata dari ke paper yang dari UNITED Malaysia. Ternyata juga ini publish pada tahun 2007 loh. 2010, mohon maaf. Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Tahun 2010, 2007, maaf ya. Mungkin 2007 adalah ini pertama kali di conference, kemudian di jurnal di 2010. Biasanya dia ya mungkin di upgrade. Nah, Bapak Ibu bisa lihat 2010 ini saya masih lulus master nih. Malaysia sudah menggunakan atau memulai konsep Capstone Design atau PBL gitu ya. Jadi masih jauh-jauh kalau kita ingin benchmarking ya. Jadi mohon maaf juga kalau kadang-kadang ada beberapa
teman-teman di higher management ya, terutama di level-level pemerintah itu selalu mengemukakan Eropa, Amerika, Eropa-Amerika gitu untuk bisa jadikan benchmark. Kenapa nggak coba dilihat negara yang tetangga dulu seperti ya Singapura, Malaysia, Brunei pun mungkin juga nggak dianggap ya, tapi kita bisa nanti kita share lah bagaimana ada gap antara kampus di Indonesia dengan di Brunei sendiri sudah terlihat, saya sendiri merasakannya. Nah, saya coba ambil satu contoh dari Malaysia, itu sudah menerapkan conceptual capstone design course model application to final year engineering student tahun 2010. Ini published papernya, mungkin feeling saya adalah dia sudah memulai ya, mungkin 5 tahun sebelumnya atau ya, 5 years back. Kalau bisa dihitung berarti 2005 ya Bapak Ibu semua ya. 2005 saya masih S1 tuh, lulus S1. Nah, itu bisa dibayangkan. 2005 saya baru lulus S1. Ini sudah mengedepankan capstone design. Ya, ini saya ambil aja beberapa gambarnya, mungkin bisa jadikan apa namanya. Tapi jangan diambil mentah.